Assalamualaikum, kembali lagi di Calvin Official. Hari ini kita mau bikin menu kudapan, yaitu onion ring. Ya, bahan-bahannya nih, ada bawang bombay besar 2, kemudian ada garam, gula, lada, penyedap, tepung panir, dan tepung terigu. Nanti kita akan pakai 7 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh gula, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada, dan setengah sendok teh penyedap. Kemudian nanti ini kita potong, kita iris, ya, kita iris melintang seperti ini supaya dapat ring-ring yang bulat, ya. Oke, kita mulai ya, guys. Nah, ini kita potong melintang ya, guys. Seperti ini. Nah, ini kita pisahin ya, guys. Kita lepasin dari lingkaran-lingkarannya, guys. Hati-hati. Kita buat adonan untuk tepungnya ya, guys. 7 sendok. Nanti kita encerin sampai teksturnya kental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian lada setengah sendok teh aja ya. Ini gula juga setengah sendok teh. Kemudian garam juga setengah sendok teh. Kemudian penyedap, di sini aku pakai kaldu organik. Juga setengah sendok teh. Selanjutnya akan kita kasih air ya, guys, sampai dia teksturnya kental sedikit demi sedikit. Thank you.
okay guys, kita udah dapat tekstur yang cukup solid ya. Ini nanti untuk menyelimuti si bawang. Nah, baru setelah itu kita kasih ketan kaminya. Simpan di wadah, nanti dia akan kita taruh di freezer ya selama 15 menit aja supaya lebih mantap sempurna ya guys. Nah, begitu seterusnya sampai semua bawangnya diliputin ya, terus kita masukin ke kulkas. Oke guys, sekarang kita panasin minyak, terus ini kita goreng ya. Aku taruh di freezer, jadi agak keras sedikit. Wah, patah guys. Ini apa dek? Ini bunga-bunga. Ini apa dek? Ntar kita cemplungin ke sini ya guys. Nah nih guys, kayak gini guys. Kalau udah coklat, kita angkat ya. Nah ini kita goreng semua. Nah ini dia hasilnya guys. Ya cantik ya, kayak udang goreng tempura, kayak cumi goreng tepung. Oke, selamat mencoba.